بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Surah Al-Qudus, Timbalan Pengerusi seluruh saf Jabatan Kuasa Surah Al-Qudus Persin 16 Putrajaya, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Pegawai-pegawai Syarak Surah Al-Qudus Persin 16 Putrajaya, seterusnya hadirin hadirat Muslimin dan Muslimat yang berada secara fizikal di surau ini maupun yang sedang menonton di Facebook Surah Al-Qudus. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertamanya marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dapat sama-sama pada malam ini kita hadir bagi memenuhi tuntutan solat berjemaah, solat fardu maghrib dan seterusnya dapat melapangkan masa berada dalam satu majlis ilmu di mana majlis ilmu ni banyak kelebihan dia. Antaranya malaikat memayungkan dia punya sayap-sayap malaikat, menaungi dengan sayap-sayap malaikat. Kemudian orang yang berada dalam majlis ilmu juga tidak akan bangkit daripada tempat duduknya melainkan dosa-dosanya telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu juga didoakan sehingga ikan-ikan di lautan pun mendoakan kepada orang yang berilmu. Dikatakan dalam satu hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan menuntut ilmu, maka akan dimudahkan oleh Allah untuknya menuju ke syurga. Sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Kemudian tuan-tuan, ingin saya ingatkan untuk sama-sama kita berniat untuk iktikaf di surau ini. Guru saya semasa daurah kitab ada berpesan, Allahumma salli ala Muhammad, kita dalam ibadah ni kena bijak. Kena bijak maksudnya kita niat, kita nazar. Sahaja aku bernazar untuk iktikaf dekat surau ini selama mana aku berada di surau ini kerana Allah Ta'ala. Niat iktikaf tu dah pahala sunat. Kalau nazar pahala wajib, maka yang mana lebih banyak, mana yang lebih besar? Sudah semestinya pahala nazar. Jadi sahaja aku bernazar untuk beriktikaf selama mana aku berada di masjid ataupun di surau ini kerana Allah Ta'ala. Seterusnya saya nak minta maaf lah sebab saya masih lagi dalam fasa batuk. Minta maaf kalau sekejap batuk, sekejap batuk. Tadi pun waktu solat subuh tadi tak dapat nak turun untuk mengimamkan solat fardu subuh sebab bila bangun tu 5.40 bangun, sakit tekak yang amat dan rasa sejuk yang amat. Jadi saya teruslah WhatsApp dalam grup Imam Bilal tu untuk orang lain ganti, dan terima kasih kepada Haji Awang. Haji Awang tak ada, Haji Awang yang ganti tadi, alhamdulillah. Jadi sekarang ni pun sebenarnya sihat dah, alhamdulillah, selepas makan Panadol 2 kali. Makan pagi tadi lepas sarapan dengan lepas makan tengah hari tadi, kuatlah. Cuma tak tahu malam ni macam mana. Okey. Bila seseorang hamba tu Allah rindu pada dia, Allah ni dia hadis qudsi ya. Bila Allah rindu kepada seseorang hamba, Allah akan mengutuskan hadiah yang berbentuk ujian melalui malaikat Jibril alaihi salam. Sampaikan kepada si fulan bin si fulan, aku rindu nak dengar rintihan daripadanya. Allah berfirman. Jadi Allah pun hantarlah melalui malaikat Jibril ujian. Ujian kepada kita. Jadi hari ini kita yang diuji, banyaklah ujian. Ujian macam-macam, antaranya yang saya paling dekat dengan saya, ya sakitlah, saya ambil yang paling dekat dengan saya, sakit. Bila kita sakit ni tuan-tuan, Allah tarik tiga benda daripada kita. Seri wajah. Seri wajah Allah tarik, selera makan Allah tarik, dosa Allah tarik. Tapi Allah kembalikan dua benda, satu benda Allah tak kembalikan. Apa dia?
Allah kembalikan seri wajah dan juga selera makan selepas kita dah sembuh. Tapi dosa Allah tak kembalikan. Maha besar Allah, Maha besar Allah, Allahu Akbar. Jadi saya rasa saya tak ada seri wajah kalau ni sebab sakit. Seri wajah tu tak apa nak ada lagi, Allah alam. Jadi orang kata apa, Allahumma salli ala Muhammad. Saya malam ni menggantikan Ustaz Bakar Ali. Ustaz Bakar kitab Al-Azkar. Ustaz Bakar. Jadi saya bawa kitab ni, Muhammad bin Abdullah. Kitab Muhammad bin Abdullah ni kitab yang mudah difahamilah. Kitab yang ringkas sejarah perjalanan hidup seorang rasul. Nabi Muhammad berfirman silap, bukan Nabi Muhammad berfirman dalam satu hadis, minta maaf, dalam satu hadis, okey, mana la yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kamu, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, tidak beriman di antara kamu sehinggalah dia mencintaiku, ku tu Nabi Muhammad lah, melebihi walidihi, anak-anaknya, ibu bapanya, wawaladihi, anak-anaknya, wannasi ajma'in, bahkan seluruh manusia. Jadi macam mana kita nak dapat cinta Nabi Muhammad? Tak lain tak bukan dengan menelusuri sirah hidup perjalanan seorang rasul. Kemudian kita kena bercampur dengan orang-orang soleh, kena banyak mengamalkan salawat dan kena tahu sifat-sifat kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ni kalau sempat, saya cuba sempatkan untuk bawa dua kisah lah sebelum Nabi Muhammad dilantik menjadi rasul. Sewaktu tu baginda berumur 35 tahun sehingga 40 tahun. Ada beberapa peristiwa yang berlaku. Sebelum ni saya sudah sentuh di mana peristiwa banjir besar. Peristiwa banjir besar yang menyebabkan runtuhnya Kaabah. Bila runtuh Kaabah ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, dia orang Arab Quraisy pada masa itu nak bina Kaabah baru. Saki-baki bangunan yang runtuh akibat banjir itu, dia jadi tak cantik lah, nak kena runtuh, nak kena bangunkan semula Kaabah. Jadi waktu tu berlaku peristiwa di mana pemimpin-pemimpin Quraisy ni berebut nak letak Hajarul Aswad dekat tempat dia. Sebab Hajarul Aswad ni kalau tak ada, orang tak tahu nak start dekat mana tawaf, nak habis dekat mana. Jadi Hajarul Aswad ni ada sirah dia juga, masa zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Ni adalah kali kedua selepas peristiwa burung ababil yang tentera bergajah dimusnahkan oleh burung ababil tu. Sejak itu orang Mekah dah takut dah nak apa-apakan Kaabah. Jadi hari tu saya dah sentuh dah yang ni, itu peristiwa yang berlaku lah. Antara peristiwa yang berlaku, Nabi Muhammad dengan kebijaksanaan dia yang Allah bagi, dengan mudahnya menyelesaikan masalah tersebut. Tuan-tuan yang tak hadir, agak-agak ingat lagi tak macam mana Rasulullah selesaikan masalah tu? Okay, saya ulang sikit lah. Rasulullah dia bentangkan, dia suruh bentangkan satu kain dekat pemimpin-pemimpin Quraisy. Dia cakap bentangkan satu kain, maka pemimpin-pemimpin Quraisy ni pun bentangkan satu kain. Dia letakkan Hajarul Aswad dekat atas tu. Dia cakap, Nabi Muhammad cakap, letak Hajarul Aswad atas ni. Mereka pun angkatlah Hajarul Aswad, letak atas kain tu. Kemudian setiap ketua duduk dekat penjuru, angkat kain ni sama-sama, bawa pi dekat tempat yang nak letak Hajarul Aswad tu. Macam itulah apa yang berlaku dengan kebijaksanaan. Akhirnya bila dah sampai dekat-dekat dengan tempat yang nak letak Hajarul Aswad tu, Nabi Muhammad dengan tangannya yang mulia lah, hakikatnya baginda lah yang meletakkan Hajarul Aswad pada penjuru Kaabah. Itu peristiwa yang berlaku, satu peristiwa yang berlaku ketika baginda berumur 35 tahun. Waktu saya cerita ni, kalau boleh tuan-tuan bayangkan, bayangkan apa yang simpan dalam ni. Kita orang kata apa, dalam usaha untuk menelusuri sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian peristiwa yang kedua adalah Hirful Fudur. Kisah sebelum menjadi rasul, dekat-dekat nak jadi rasul dah. Hirful Fudur ni satu peristiwa, satu kesepakatan kepada satu penganiayaan yang berlaku melibatkan pemimpin ternama di kalangan Quraisy. Macam kita hari ni, Perdana Menteri, ada menteri-menteri dia yang melibatkan
PM yang melibatkan menteri-menteri. Ah, yang itulah peristiwa Hilful Fudur. Nak bagi mudah faham, melibatkan orang ternama dalam peristiwa ni. Apa yang berlaku dalam peristiwa ni? Ada seorang peniaga Arab Badui. Arab Badui, bila sebut Badui ni orang kampung lah. Ah, orang kampung. Nabi Muhammad pun dibesarkan di luar daripada ketua Mekah, di luar daripada Mekah, di kampung. Ada sebab-sebab dia. Okey. Kemudian sambung balik tadi, peniaga tu, ada seorang peniaga Arab Badui datang daripada kampung. Pemimpin besar Quraisy nama dia Al-As ibnu Wa'id. Dia mai bincang dengan Arab Badui ni, boleh tak aku nak ambil semua barang-barang perniagaan yang hang bawa ni? Aku nak borong secara pukal. Okay. Dia pun sonok lah orang nak ambil barang-barang dia, Arab Badui ni. Barang-barang dia ni berharga banyak. Okay. Banyak tuan-tuan lah. Kemudian Badui ni pun serahkan. Dah nak ambil secara pukal, dia pun sonok lah serahkan. Janjinya macam ni, janjinya esok nak bayar. Esok nak bayar. Keesokannya pemerintah ni tak nak bayar, diam. WhatsApp tak masuk. WhatsApp blue tick je, tengok. Ya. Dia pun heran. Hei, ni barang aku ni. Ni tak kena ni, ni satu kezaliman. Suasana ni banyak berlaku di masyarakat ketika itu. Yang kuat menzalimi yang lemah. Hari ini kita ada lagi tak yang kuat menzalimi yang lemah? Kalau kita masih ada, maksudnya lebih kuranglah kita dengan Arab Quraisy pada waktu itu. Okay? Begitulah sunnatullah, manusia ni bila kaya bukan bertambah pemurah tapi bertambah kedekut. Sunnatullah, ini adalah sunnatullah, bukan kesemua tapi kebanyakan. Bila kaya makin kedekut. Jadi Al-As ibn Wa'id tu dia macam tu sifat dia. Okay? Maka si Badui ni kabilah Zubaid, daripada kabilah Zubaid. Dia pergi jumpa orang minta tolong. Yang ni kesian sikit lah. Dia pergi minta dekat seorang demi seorang. Pergi jumpa menteri. Orang kata apa? Menteri ni. Menteri ni bila tahu kata menteri ni terlibat, tak mahu tolong. Pergi jumpa pula dengan pembesar ni, tak mahu tolong. Bila tahu kata Al-As bin Wa'id ni terlibat, tak mahu tolong. Dia cakap ni orang ternama ni, aku tak mahu masuk campur. Pergi minta tolong orang lain. Begitulah dia minta tolong satu persatu, seorang demi seorang. Tak ada satu pun, tak ada seorang pun yang nak tolongnya. Sehingga akhirnya sehingga akhirnya menteri-menteri Quraisy tak nak masuk campur semua. Jadi kesianlah dekat dia. Dia dah dianiaya, datang daripada kampung jauh tuan-tuan, daripada Yaman. Disebutkan dalam sirah daripada Yaman Badwi ni. Jauh perjalanan dia lah. Maka sebab orang ni orang ternama, orang ada harta, tak ada siapa boleh tolong. Sehinggalah sumpah Hilful Fudur ini, ini peristiwa Hilful Fudur, sehinggalah beberapa orang yang baik juga yang ada nama tapi tak ramai. Antaranya Abdullah ibnu Jun'an. Abdullah ibnu Jun'an, Rasulullah sendiri pun nak tolong juga. Kata Rasulullah, aku menyertai pakatan ini. Ini baru pakatan untuk ummah. Macam kita baru-baru ni orang hina Rasulullah kan? Macam ustaz, orang kata apa, Allahumma salli ala Muhammad, Ustaz Nabil, dia ada sentuh tentang tentang isu yang hangat seminggu dua, orang hina Rasulullah. Jadi apa yang kita buat tuan-tuan bila Allah tanya waktu ni orang hina Nabi ni, apa yang kita buat? Kalau tuan-tuan cakna hari Jumaat yang lepas, selepas solat fardu Jumaat di Masjid Putra, ada melakukan solidariti, solidariti terhadap penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua NGO, kebanyakan NGO daripada macam-macam NGO semua terlibat, menyatakan bantahan terhadap hinaannya kepada Rasulullah. Kat situ beri yang kata apa, ancaman jangan hina Nabi kami. Kemudian dekat situ juga beri amaran kepada orang-orang yang suka menghina Nabi ni, kepada kumpulan-kumpulan. Kemudian dekat situ juga menyatakan rasa kesal dan sedih sebab dah 60 tahun kita hidup dalam keadaan harmoni. Rukun negara yang pertama Islam. Islam dekat nombor satu. Jadi bila jadi macam ni sedihlah. Kemudian mendesak pegawai-pegawai yang bertanggungjawab untuk mengambil tindakan yang sewajarnya. Ini adalah solidariti yang mana Rasulullah dah pernah buat dah dulu, dalam peristiwa Hilful Fudur ni. Jadi saya sambung balik dekat tadi, dah lari dah tu. Saya sambung balik, bila Rasulullah sendiri nak tolong, waktu tu Rasulullah tak dilantik menjadi Rasul lagi, umur dalam 35 nak ke 40. Okay.
Kata Rasulullah, aku menyertai pakatan ini kerana ummah nak membela orang yang dizalimi. Bermesyuaratlah pakatan ini sebanyak 4 atau 5 orang. Kata Rasulullah, aku menyaksikan pakatan ini dahlah kata apa, badui ni main daripada jauh, kesian dekat dia. Okey, mereka berpakat kita mesti bersatu suara pergi jumpa Al-Aus ibn Wa'id, bagi tahu dekat dia untuk kembalikan atau bayar barang-barang yang dia ambil. Jadi kat sini nampak tak pengajaran dia? Kita kena bersatu suara dalam benda apa pun. Walaupun jumlah kita tak ramai, tapi bila mana kita bersatu suara, kita akan jadi, orang akan gerun dekat kita. Ha? Jadi saya kembali kepada sirah ni. Bila mereka bersatu suara nak pergi jumpa dengan Al-As ni, Ibn Wa'id ni, kata Rasulullah, aku menyaksikan perjanjian di rumah Abdullah Ibn Jun'an, seandainya pada masa itu, waktu itu dah Islam dah, waktu itu dah Islam, nescaya aku akan menyertai pakatan yang baik seperti ini, supaya orang zalim tak boleh buat sewenang-wenangnya kepada orang yang lemah. Akhirnya kami beramai-ramai serentak, walaupun berapa orang saja, ke rumah Al-As. Kami gertak dia sebab ada 2-3 orang yang ada nama juga dalam 4-5 orang tu. Ada 2-3 orang yang ada nama. Nabi sebut nama dia seorang-seorang yang tak mau kepada kezaliman. Maka Al-As pun disebabkan takut dan ada kepentingan pun bayar, bersetuju untuk bayar semua barang-barang yang diambil kepada badui ini. Maka selesailah masalah ini, badui pun berpuas hati. Okey, jadi kat sini kita dapat nampak Nabi kita terlibat dengan perniagaan besar-besar, macam uruskan harta Siti Khadijah. Kekayaan Siti Khadijah ni disebut dalam satu hadis, dalam satu riwayat, menyamai seluruh kekayaan orang Arab Quraisy. Maksudnya besar lah bisnes Siti Khadijah ni, kekayaan dia besar. Jadi Nabi sebelum jadi Rasul, sebelum umur 40 tu, Nabi dah terlibat dengan bisnes, dah jadi general manager dah waktu tu. Khadijah lantik dia jadi general manager. Nabi terlibat dengan perniagaan, berjaya bawa balik. Kata Maisarah, Maisarah ni, siapa yang pernah baca hadis Rasulullah, saya pun waktu mula-mula baca dulu, saya ingat Maisarah ni perempuan, tapi bukan. Maisarah ni pekerja Siti Khadijah. Maisarah ni dalam bahasa Arab, bahasa Melayunya pemudah cara. Maisarah ni lah yang Siti Khadijah hantar untuk tengok Nabi Muhammad daripada awal sampai akhir. Dia perhati je akhlak Nabi Muhammad. Akhlak Nabi Muhammad ni banyak yang terpuji, banyak yang diceritakan dalam sirah-sirah, cara Nabi Muhammad melayani orang miskin, cara Nabi Muhammad menyelesaikan masalah, cara Nabi Muhammad berbisnes, jual barang-barang yang baik saja. Barang baik Nabi bagi kata baik, barang yang tak baik Nabi bagi tahu jujur, tak ada selindung. Dan Nabi antara general manager yang mendapat keuntungan yang paling besar. Membuatkan Siti Khadijah sangat tertawan lah kepada Nabi Muhammad. Dah lah tertawan dah sebelum tu dengar cerita, kemudian ada bukti pula depan mata. Itulah yang membuatkan Siti Khadijah menghantar rombongan melalui Abu Talib, bapa saudara Nabi, untuk mengahwini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad juga orang dia handsome. Handsome ni tak tahu nak katalah tuan-tuan, Nabi Yusuf tu handsome lah. Kita duk baca orang, kalau orang duk potong buah pun tengok Nabi Yusuf sampai terpotong tangan sebab handsome. Nabi Muhammad jauh lebih handsome daripada tu. Sempurna Syama'il Muhammadiyah, sifat-sifat kesempurnaan Rasulullah ni banyak. Antaranya bila Nabi pakai baju merah, sahabat-sahabat ada kata, sehinggakan aku bersilih ganti melihat Nabi Muhammad Rasulullah dengan bulan. Aku mendapati bahawa Rasulullah lebih tampan daripada bulan, lebih cantik. Wajah Rasulullah ni macam-macam lah diceritakan dalam kitab. Jadi saya tak sentuh yang tu malam ni, saya nak sentuh sirah. Saya sambung lagi sirah Nabi pun. Kemudian bila dah habis peristiwa Hirful Fudur tu, peristiwa Hirful Fudur dah lepas, peristiwa angkat Hajarul Aswad pun dah lepas, berniaga dengan harta Siti Khadijah pun dah lepas, banyak dah Nabi dah banyak dah melalui sebelum jadi Rasul ni. Kemudian Nabi pun mula menyendiri duduk seorang di Gua Hira. Ni dekat-dekat nak jadi Rasul lah ni. Nabi selesaikan tuntutan keluarga sebab Nabi adalah merupakan seorang ayah dan juga suami. Pi Gua Hira, duduk 2-3 hari, Nabi balik ke rumah sebab ada anak-anak. Anak-anak Nabi waktu tu 4-5 orang. Waktu tu baru-baru ada 4-5 orang dengan Siti Khadijah. Okey, dengan Sayyidatina Khadijah.
Kemudian seminggu lepas tu Nabi pergi pula. Ha, macam itulah, dekat-dekat nak jadi rasul, Nabi kerap kali pergi dekat Gua Hira. Gua Hira ni hampir sejam perjalanan untuk daki ke atas tu. Nabi bermunajat, bertafakur dan beribadat dekat sana dengan saki-baki syariat Nabi Ibrahim AS. Sebab waktu tu tak dapat wahyu lagi. Okay? Rasulullah tak pernah terbayang dan tahu akan jadi rasul. Nabi tak pernah terbayang pun yang dia akan menjadi rasul, membawa satu bebanan yang lebih berat daripada bumi dan seluruhnya, iaitu menyebarkan kalimah La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Nabi tak pernah terbayang lagi. Lebih-lebih lagi Nabi tak pernah belajar secara khusus untuk membaca dan menulis. Maka kesemua kisah-kisah yang terdahulu yang ada dalam Quran bukan Nabi baca dalam Taurat ataupun Injil. Sebab ada orientalis yang mengatakan bahawa Nabi cedok daripada kitab Taurat dan kitab Injil. Kisah-kisah yang terdahulu bahkan dalam Taurat dan Injil pun tak ada, tapi ada dalam Al-Quran. Kesemua itu menjadi jawapan untuk menolak dakwaan orientalis barat bahawa Nabi mencedok ilmu dan pengetahuan jawapan dari Taurat dan Injil. Kesemua isi kandungan Al-Quran yang ada pada kita hari ini, tuan-tuan, adalah wahyu yang dihantar oleh Allah melalui Jibril AS. Sebab tu ada banyak kisah seperti Zulqarnain, Luqmanul Hakim, Maryam, Isa dan ratusan kisah dalam Quran yang tak ada dalam kitab Taurat dan Injil. Nabi tak aika semua ni. Semua ni adalah wahyu daripada Allah. Sifat ummi Nabi juga bukan kekurangan. Ummi ni taati membaca, taati menulis. Bukan kekurangan dekat Nabi, tapi merupakan satu kelebihan untuk menjadi hujah kepada orientalis yang mengatakan bahawa Nabi yang tulis Al-Quran ni. Okay, ayat Al-Quran dalam surah Al-Qasas, Allah berfirman dalam ayat 86, Allah Ta'ala nak beritahu Nabi tak pernah pun duk tunggu bila nak jadi Nabi. Saya nak baca sikit surah Al-Qasas ayat 86 ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. Maksudnya, dan engkau yakni wahai Muhammad tidak pernah berharap supaya kitab Al-Quran ini diturunkan kepadamu, tetapi ia diturunkan kepadamu hanyalah sebagai rahmat dari Tuhanmu, oleh itu janganlah engkau menjadi orang-orang kafir. Allah Ta'ala nak bagi tahu Nabi tak pernah pun duk tunggu bila nak jadi Nabi. Macam kita hari ni, sebahagian daripada kita, sebahagian daripada orang kita hari ni duk tunggu bila nak jadi wali. Duk ligan hadrat, zikir, amal ibadat sebab nak jadi wali. Jadi bila nak buat sesuatu amalan ni, ulama bagi tahu dia ada tiga niat ni. Tiga peringkat niat. Yang pertama kita buat kerana Allah. Yang kedua kita buat sebab nak ganjaran pahala. Yang ketiga kita buat sebab kita takutkan azab Allah. Daripada ketiga-tiga ni, yang terbaik adalah kita buat sesuatu amalan tu lillahi ta'ala, kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Tak salah nak ambil pahala, boleh, sebab itu boleh jadi semangat untuk kita. Tapi yang paling baik ni, yang paling aula, yang paling utama ialah melakukan kerana Allah. Dalam surah Al-Ankabut ayat 48, berdasarkan sirah yang kita baca tadi, ayat 48, Allah berfirman, maksudnya, dan engkau yakni wahai Muhammad tidak pernah tahu membaca sesebuah kitab pun sebelum turunnya Al-Quran, dan tidak pula tahu menulisnya dengan tangan kananmu. Kalaulah engkau dahulu pandai membaca dan menulis, tentulah ada alasan bagi orang-orang kafir yang menentangmu akan merasa ragu-ragu tentang kebenaranmu. Allah Ta'ala nak beritahu, pencipta alam nak beritahu dekat kita semua, ketahuilah orang-orang yang tak beriman dengan Nabi Muhammad ni, wahai yang Muhammad ni tidak pandai baca dan menulis. Semua yang ada dalam Al-Quran datang daripada Allah. Datang daripada Allah melalui Malaikat Jibril AS. Jadi kita masuk satu lagi peristiwa. Dekat-dekat sangat dah nak jadi Rasul ni, InsyaAllah. Okay? Saya laju sikit ni. Nak jadi rasul, okey. Yang ni tolong bagi tahu dekat anak-anak kita lah. Tolong bagi tahu dekat anak-anak. Tanya dia dulu, Nabi Muhammad dilantik menjadi rasul umur berapa? Umur 40 tahun. Bagi tahu dekat anak-anak lah.
supaya anak-anak kita tahu. Umur 30 lebih, Nabi ada satu rutin Nabi suka buat. Rutin apa yang Nabi suka buat? Iaitu menyendiri, beruzlah, berkhalwat, beruzlah. Tempat Nabi menyendiri dekat dengan Jabal Nur. Di atas Jabal Nur ada satu gua nama Gua Hira. Jadi yang ni pun tanya dekat anak juga. Nabi berkhalwat dekat-dekat nak jadi Nabi dekat mana? Tanya dia. Kemudian kalau dia tak ada jawab, beritahu dekat dia. Dekat Jabal Nur yang puncaknya ada satu gua, nama gua tu Gua Hira. Saya ulang, dekat Jabal Nur yang puncaknya ada satu gua, nama gua tu Gua Hira. Kenapa Nabi suka pergi tempat sunyi? Suasana Mekah waktu tu lebih kritikal daripada kita sekarang. Berlaku pembunuhan, kezaliman, yang ada kuasa menzalimi yang tak ada kuasa. Nabi tak boleh duduk dalam suasana macam tu. Demikianlah orang-orang yang beriman, dia tak boleh duduk dalam suasana yang bising. Dia tak boleh dengan hiruk pikuk dia, dengan orang melalak, duk menyanyi, campur laki perempuan, berpegangan tangan, masuk rumah urut, melakukan zina, minum arak, mencuri, tak boleh. Hati-hati orang yang beriman tak sesuai duduk macam tu, dia sendiri akan rasa. Jadi Nabi dia rasa macam tu, sebab itulah Nabi beruzlah pi Gua Hira. Bukan saya suruh semua pindah hidup pulau lah ni, ataupun pergi hidup gunung. Tapi kena ada satu masa kita menyendiri. Waktu kita menyendiri itulah kita berfikir tentang kebesaran Allah. Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adhaban nar. Orang-orang yang duduk, allazina yazkuruna Allah qiyam, yang ingat Allah ketika qiyam, berdiri, wa qu'udan, rukuk, duduk, sujud, dan berbaring, dan mereka berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau ceritakan semuanya dengan sia-sia, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Orang-orang macam ni Allah suka dan Allah sayang. Tapi ada satu masa para nabi dan rasul akan ambil para nabi dan rasul akan ambil satu masa untuk bersuluk, beruzlah yang saya sebut tadilah, cuci hati, ambil masa untuk tenang, kemudian kembali kepada masyarakat, mengajak manusia kembali kepada Allah dan mengutamakan akhirat. Kalau kita tak ada kekuatan hari ini, kita kena cari masa duduk seorang-seorang, lepas tu kita buat balik kerja kita, buat kerja Islam. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Selepas beberapa hari munajat di Gua Hira, ikut saki-baki syariat Nabi Ibrahim, Nabi turun. Sebab baginda merupakan suami dan ayah, tadi dah beritahu kan, Nabi akan turun lepas 2-3 hari duduk dekat Gua Hira tu, sebab ada tanggungjawab sebagai suami dan sebagai ayah. Kemudian dalam seminggu lepas tu Nabi naik balik. Macam tu. Satu bebanan yang lebih berat daripada keseluruhan bumi di atas bahu Rasulullah. Waktu ni nak jadi pesuruh Allah, nak turunnya Al-Quran, nak turunnya wahyu, tidak ada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Cuma dalam sahih Muslim, bila Nabi lalu satu kawasan, Nabi mendengar Assalamualaikum ya Rasulullah. Siapa yang bagi salam? Rasulullah dengar. Rasulullah cari, tak jumpa, tak ada manusia dekat situ. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tak ada seorang manusia pun dekat situ, sehinggalah pada satu hari Nabi mendengar bunyi yang sama, bagi salam dengan ucapan Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi kali ke belakang, Nabi kata, aku melihat batu yang memberi salam kepada aku dan memanggil aku pesuruh Allah. Waktu tu Nabi hairan, pesuruh Allah ni apa tugas dia? Kenapa pilih aku? Macam-macam lah timbul persoalan dalam diri baginda waktu tu. Kata Rasulullah dalam sahih Muslim, ada batu dan ada pokok yang memberi salam pada aku dekat-dekat tahun aku nak jadi Rasul. Waktu ni Nabi dah jadi Rasul dah. Nabi cerita dekat sahabat-sahabat. Okay. Nabi pun duduk turun naik dekat situ, sampailah satu hari pada 17 Ramadan. Ini tuan-tuan kena take note juga ni. 17 Ramadan, sampailah satu detik yang membahagiakan seluruh makhluk. Di dalam alam ini bermula dari Arash sampai ke Lauh Mahfuz, seluruh alam bergembira mendapat berita kerasulan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utuskan rasul melainkan ia adalah rahmat kepada sekalian alam. Bunga mendapat rahmat, lembu mendapat rahmat, langit mendapat rahmat, bukit bukau mendapat rahmat, ikan mendapat rahmat, manusia pun turut mendapat rahmat. Alamin, jamak dia menunjukkan banyak, jamak muzakkar salim. kalau ada tok guru bahasa Arab dalam ni, tolong betulkan kalau saya salah. Okey. Jamak muzakkar salim kat situ.
Umur 40 tahun Nabi duduk dalam Gua Hira, Nabi didatangi oleh seorang lelaki. Seorang lelaki ini ialah Jibril alaihi salam yang dicipta daripada nur, cahaya. Tapi disebabkan tubuh Jibril yang besar dengan 600 sayap, berdasarkan hadis yang sahih, Jibril tak dapat jumpa Nabi dalam rupa yang asal. Jadi sebab itulah setiap kali nak mengajak Nabi, nak berjumpa dengan Nabi, Jibril dia akan menyerupai orang, orang lelaki yang tampan. Ada masanya menyerupai Dihyah Al-Qalbi, sahabat Nabi yang paling handsome. Kemudian cerita tentang Jibril ni, tuan-tuan, Jibril ni satu ketua malaikat, ada 600 sayap. Bila mana Jibril menunjukkan rupa parasnya yang sebenar, Nabi tengok dekat atas, dongak ke langit. Tidak aku melihat ke, Nabi cakap, aku melihat ke atas, tidak aku nampak melainkan sayap Jibril yang menutup daripada timur ke barat. Kemana sahaja aku pandang, aku tetap melihat Jibril. Dengan 600 sayap Jibril tadi, ada dalam satu riwayat mengatakan dengan satu hujung sayap saja Jibril mengangkat satu negeri dan membenamkannya, maka jadilah Laut Mati yang berada di sempadan Jordan dan Palestin sekarang. Itu malaikat Jibril alaihi salam. Allah bagi keistimewaan, kehebatan kepada Jibril. Dua kali saja Nabi pernah nampak Jibril dalam bentuk rupa asal. Waktu wahyu yang pertama dan waktu Isra Mi'raj. Waktu lain semua Jibril menyerupai Allahumma salli ala Muhammad. Lelaki ada kala dalam bentuk loceng. Okey. Sambung balik waktu tu, bila dah jumpa Jibril yang menyerupai lelaki, waktu tu Nabi tengah duduk ibadat ni. Okey, kita cuba bayangkanlah Nabi tengah duduk ibadat dalam Gua Hira, tiba-tiba didatangi oleh seorang lelaki yang Nabi tak pernah jumpa pun. Nabi tak pernah jumpa pun lelaki ni. Nabi cakap, kalau dia daripada orang Quraisy, semua aku kenal orang Quraisy ni. Rasulullah ni dia kenal. Kerana Nabi mengenal seluruh penduduk Mekah, yang mana Quraisy, yang mana Bani Adi, yang mana Bani Zuhrah, semua Nabi kenal. Tapi lelaki ni aku tak kenal, Rasulullah kata. Aku tak kenal lelaki ni, aku tak pernah jumpa dia. Tapi bila tengok Jibril dan Nabi tak kenal, tuan-tuan boleh bayang suasana ketika itu. Jibril hulurkan lembaran dan berkata, ya Muhammad, iqra ya Muhammad. Lembaran Al-Quran Jibril hulurkan pada Nabi Muhammad. Nabi kata, ma ana bi qari, aku tak pandai baca. Jibril peluk Nabi dengan pelukan yang erat dan kuat. Nabi kata, sampai aku hampir tak bernafas. Kemudian lelaki itu melepaskan aku. Kemudian dia kata lagi, iqra, bacalah. Nabi kata, ma ana bi qari, aku tak pandai baca. Kemudian dipeluk kali kedua, dilepaskan. Dipeluk kali ketiga sampai aku hampir tak boleh bernafas. Kemudian dilepaskan, disebut arahan yang sama, iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Nabi kata, ma ana biqari, aku tak pandai baca. Jibril pun baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Surah apa? Surah apa? Lupa nama dah. Ayat 1 hingga 5, Surah Al-Alaq. Maka Nabi pun ikut turut baca. Lalu Jibril pun meninggalkan Rasulullah. Lepas dan Nabi baca, Jibril tinggal. Nabi yang penuh dengan keheranan dan tubuh badan yang menggeletar kerana didatangi seorang lelaki yang Nabi tak pernah kenal dan buat benda pelik kepada Rasulullah, menggetar tubuh badan Nabi. Maka Nabi pun cepat-cepat turun daripada Gua Hira. Turun balik lah. Waktu nak balik ni, tiba-tiba muncul lagi, ya Muhammad. Nabi melihat ke atas langit. Yang tu yang saya cerita tadi, melihat Jibril dengan 600 sayapnya memenuhi daripada timur ke barat. Kata Rasulullah, sayap kanan dan kiri Jibril menutup barat sampai ke timur. Ketika itu kemudian Nabi berdebar, risau, penuh ketakutan, bimbang akan keselamatan dirinya. Nabi pun balik dalam jarak lebih kurang 10 hingga 20 minit. Kalau kita naik teksi hari inilah, Gua Hira ke rumah Rasulullah tu, kalau naik unta dalam 2 jam. Sampai ke rumah Nabi dekat dengan Bukit Marwah, di pinggir Bukit Marwah ketika itu. Nabi ketuk pintu rumah, disambut oleh Sayyidatina Khadijah. Muka Nabi pucat, tubuh badan Nabi menggeletar. Sayyidatina Khadijah ni tak tanya banyak, terus bawa Nabi masuk. Nabi minta, zammiluni, zammiluni, selimutkan aku, selimutkan aku. Kemudian bila keadaan dah reda sikit, dah okey sikit, bawa
apalah Sayyidatina tanya, Sayyidatina Khadijah tanya Nabi, apa yang berlaku? Nabi Muhammad pun bagi tahu, aku takut ditimpa benda yang buruk kepada aku. Kemudian jawapan Sayyidatina Khadijah ni lah yang menjadi satu hadis yang mahsyur pada hari ini. Jawapan Sayyidatina Khadijah yang menggambarkan seorang isteri yang cerdik, yang bijaksana. Nak tahu tak apa Sayyidatina Khadijah jawab bila Nabi cakap, aku takut diganggu oleh jin dalam satu riwayat. Kemudian ada lagi riwayat lain dia cakap, aku takut benda buruk berlaku pada aku. Sayyidatina Khadijah, isteri-isteri kena ambil, orang kata apa, kena contoh. Muslimat kena contoh sifat kepribadian Sayyidatina Khadijah lah. Sayyidatina Khadijah bagi tahu, demi Allah, Allah tidak akan menyusahkan engkau. Engkau adalah orang, seorang yang selalu menghubungi sanak kerabat, selalu menolong orang yang susah, memberikan jamuan pada tamu, pada tetamu, dan selalu menyampaikan amanah pada yang empunya. Dengan semua kebaikan yang engkau lakukan, Allah akan melindungi engkau. Macam itulah jawapan Sayyidatina Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekadar itu sahajalah sirah Nabi menjadi Rasul. Lepas peristiwa okey sikit, barulah Sayyidatina Khadijah bawa Nabi berjumpa dengan Waraqah bin Naufal, sepupu baginda, sepupu Sayyidatina Khadijah, untuk bertanya apa yang berlaku. Okey, ada lagi peristiwa-peristiwa yang akan berlaku selepas ini. Orang pertama masuk Islam siapa? Jadi insya-Allah jika ada kesempatan, kita akan sambung nanti insya-Allah. Kemudian saya ada satu pesanan kepada semua orang, pesanan dalam bentuk amalan lah. Balighu anni walau ayah, Nabi beritahu, sampaikan tadiku walaupun satu ayat. Sebelum saya menyampaikan pesanan ni, satu amalan ni, saya nak sentuh berkenaan dengan istighfar selepas solat. Sebab ada dapat satu WhatsApp daripada jemaah surau yang berkongsi tentang satu video istighfar dari selepas solat ni. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu tak betul. Dalam video tu bagi tahu tak betul. Bukannya haram tapi tak betul. Sebab apa? Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa, dia berhenti dekat situ. Ha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, minta ampun kepada Allah yang Maha Agung, allazi la ilaha illa, yang tidak ada Tuhan melainkan dia. Berhenti kat situ. Jadi tak boleh. Pendapat tu sebenarnya dia macam ni, jawapannya. Dia salah kalau kita berhenti dekat contoh zikir la ilah. Yang tu salah lah. La ilah, la ilah, la ilah. Sebab dia nampak sangat tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. La ilaha illallah. Kalau sambung boleh, la ilaha illallah. Kalau kita nak sambung lepas itu tak ada masalah. Tapi kalau kita berhenti itu yang salah. Sebab membawa maksud tidak ada Tuhan. La ilah. Okay. Yang tu tak boleh. Tapi yang istighfar tadi ni tidak menjadi satu perkara yang haram secara mutlak. Sebab bukan kita berhenti pun, tapi saktah yang sedikit sahaja dan kita akan sambung semula selepas itu. Maka pendapat guru-guru tak menjadi masalah. Contoh macam dalam satu surah, surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang solat, neraka wil untuk orang yang solat. Kat situ apa hukum dia kalau kita berhenti? Dia lebih kurang lah, lebih kurang hukum dia tak berapa nak elok berhenti kat situ, tapi tak haram. Dia lebih elok kalau kita sambung, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Maksudnya celaka pada orang yang solat tu adalah orang yang lalai dalam solat. Kemudian ulama bahas juga, orang yang lalai dalam solat tu macam mana? Adakah orang yang solat dia tak khusyuk? Tapi yang membawa maksud allazina hum an salatihim sahu tu orang yang ada tanggungjawab untuk solat tapi dia tidak solat. Jadi untuk sambung kepada pesanan tu, kita sambung selepas azan insya-Allah. Kita azan dulu, dah masuk waktu dah. Subhanallah,
Bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya sambung sikit lagi. Lalai yang macam mana? Kata ulama, alil matruk, orang yang wajib sembahyang tapi mereka meninggalkan sembahyang. Akibat dari meninggalkan solat itulah yang jadi celaka, bukannya orang yang lalai dalam solat. Okey. Jadi hukum-hukum fiqh, hukum-hukum tajwid tidak menjadi haram pada kalimah itu. Jadi kesimpulan daripada persoalan tadi, astagfirullahalazim allazi la ilaha illa, buang tiga kat situ lah. Kesimpulan daripada situ, ini kita simpul ya tu, nak habis lah. Seeloknya kita sambung lagi bagus supaya tidak salah erti kepada orang yang faham. Dia ada dua lah, satu kita sambung, satu lagi kalau tak cukup nafas kita ikut seperti yang dianjurkan. Maka jika kita boleh buat satu amalan untuk mengelakkan dari fitnah masyarakat, itu lebih bagus. Macam ni lah. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Macam tu, okey. Untuk mengelakkan fitnah dan untuk mendapat yang kata apa, sambung lagi baguslah supaya tidak menimbul isu nanti. Yang kedua, astagfirullahal azim allazi, ni kalau nak berhenti, allazi la ilaha illahu alhayyul qayyum wa atubu ilaih. Maksudnya tidak ada tuhan melainkan dia, hu. Sekali lagi saya ulang, astagfirullahal azim ni kalau nak berhenti, allazi la ilaha illahu alhayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu sahaja daripada persoalan kepada istighfar. Dia tidak jatuh haram kalau kita buat macam biasa, tidak haram yang mutlak, cuma tak apa-apa nak elok. Ada akan menimbulkan persoalan kepada orang yang tahulah. Di kalangan kita ada orang yang berilmu. Jadi orang-orang yang berilmu ni lah yang akan menimbul persoalan kepada mereka. Jadi kita nak elak fitnah, kita buat macam dua tadi, sambung terus sampai habis, tak cukup nafas berhenti dekat hu, ambil balik alhayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian pesanan yang terakhir yang Rasulullah bagi tahu dalam hadis sebelum kita nak tidurlah. Moga-moga dengan pesanan pada malam ini saya pun turut mendapat saham kalau tuan-tuan buat. Yang pertama, sebelum kita nak tidur jangan lupa untuk baca tiga kul. Sebab tiga kul yang kita baca, qul huwallahu ahad, tiga kali ya, qul huwallahu ahad, allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kita baca tiga kali dah menyamai pahala seperti menghatam seluruh al-Quran. Tak dapat nak khatam al-Quran pada hari itu, cukuplah kita baca tiga kali al-ikhlas pun dah dapat pahala menyamai seluruh al-Quran. Tu satu amalan sebelum tidur. Sekejap je tuan-tuan, pendek je, tambah-tambah kalau baca
slow ni lagi laju, right? Kemudian kita salawat kepada Nabi 3 kali pun dah cukup dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang ketiga kita mohon ampun kepada Allah. Macam tadilah astaghfirullahal azim allazi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih pun 3 kali juga. Nak banyak boleh, tak ada masalah, kita ambil yang sikit nah. 3 kali juga minta ampun untuk kita, untuk isteri kita, untuk ibu bapa kita, untuk jiran-jiran kita dan seluruh muslimin dan muslimat, supaya kita mendapat redha seluruh muslimin dan muslimat. Yang terakhir ialah zikir Fatimah. Zikir Fatimah ni kalau kita amal sebelum kita nak tidur, kita asyik doa aman, esoknya kita bangun dengan keyakinan kepada Allah dan izin daripada Allah, maka kita akan mendapat kekuatan seperti 2 orang hamba. Ni yang amalan yang Nabi bagi kepada Fatimah anaknya, seperti semasa Nabi Fatimah meminta seorang hamba kepada Nabi. Jadi amalan ni 33 kali subhanallah. Subhanallah 33 kali. Macam kita lepas solat lah. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali ditutup dengan la ilaha Allah Akbar kabira, alhamdulillah kasira, subhanallah bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahumul mulku wa lahumul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ditutup dengan tu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahumul mulku wa lahumul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Sebiji macam kita duk wirid selepas solat tu. Yang itulah zikir Fatimah, amalkan sebelum tidur. 4. Yang pertama al-ikhlas, yang kedua selawat, yang ketiga istighfar, yang keempat zikir Fatimah. Jadi apa yang baik itu daripada Allah, yang buruk daripada diri saya sendiri yang masih lagi belajar dan mengajar. Saya mohon doa daripada tuan-tuan dan moga kita semua diberi kefahaman dalam Islam dan diberi kefahaman dalam mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita diberi cinta oleh Allah terhadap Nabi kita, kerana tidak ada jalan lain untuk mendapat cinta Allah melainkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an rizqan wasi'an وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.